Bisa dipastikan bahwa hampir 100% orang Kerinci adalah pemeluk agama Islam. Namun tentang sejak kapan agama Islam mulai dianut oleh penduduk Kerinci dan siapa pula yang membawanya, jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini masih belum terungkap. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah saksikan video berikut ini. Proses masuknya Islam ke Nusantara saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Perdebatan ini menghasilkan banyaknya teori terkait penyebaran Islam di Nusantara. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa proses Islamisasi ini seiring dengan pesatnya jalur pelayaran dan perdagangan rempah antara orang-orang di Nusantara dengan para pedagang dari Arab, Persia dan India. Selain para pedagang, para ahli tasawuf yang suka mengembara diduga pula menjadi aktor di balik tersiarnya Islam ke wilayah Nusantara. Para pedagang tersebut berlayar dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Asia Barat, kemudian menuju pantai barat India dan mengharungi Samudra Hindia untuk mencapai Pulau Sumatera. Meskipun indikasi kehadiran Muslim di Sumatera telah ada sejak abad ke-7 Masehi, yaitu pada era Sriwijaya, namun kerajaan Islam di sana baru berdiri pada abad ke-13 Masehi. Hal ini menjadi pertanda bahwa pada masa itu telah banyak pula masyarakat lokal yang memeluk agama Islam. Naskah bersejarah yang ditemukan di Kerinci juga menunjukkan telah adanya komunitas Muslim di sana pada abad ke-14 Masehi. Bahkan, penduduk Muslim menduduki jabatan penting dalam pemerintahan bercorak Hindu-Buddha, seperti Depati Khoja Ali yang menjadi jurutulis Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Kehadiran Muslim di Kerinci tak bisa dilepaskan dari proses perdagangan yang berlangsung selama berabad-abad. Para pedagang dan penyebar Islam datang dari bandar pelabuhan di Aceh, kemudian berlayar ke pantai timur dan pantai barat Sumatera. Di pantai timur, mereka berhenti di pelabuhan sekitar Siak, Indragiri dan Jambi. Di pantai barat, mereka berlabuh di Bandar Barus, Padang dan Indrapura. Dari Siak, proses Islamisasi masuk ke pedalaman Minangkabau dan terus ke area Tenggara Perbukitan Barisan, kemudian masuk ke wilayah Kerinci dari sisi utara. Dari sisi timur, penyebaran Islam terjadi akibat interaksi antara penduduk lokal dengan orang-orang Muslim yang berlabuh di Jambi. Sementara dari sisi barat, Islam masuk ke Kerinci dari wilayah Indrapura.
Memori kolektif masyarakat Kerinci hanya mengingat 6 orang penyebar Islam yang masuk dari sisi utara. Mereka disebut sebagai Siak yang berenam. Setelah sampai ke Kerinci, 6 orang Siak ini menyebar ke seluruh penjuru Kerinci, yaitu Siak Rajo ke Talang Banio, Kemantan, Siak Sakti ke Koto Jelatang, Hiang, Siak Berebut Sakti ke Koto Merantih Tinggi, Tarutung, Siak Jelir ke Koto Jelir, Siulak, Siak Alim ke Koto Bingin, Sungai Liuk, dan Siak Lengih ke Koto Pandan, Sungai Penuh. Meskipun periode kedatangan 6 Siak ini masih menjadi misteri, namun proses Islamisasi di Kerinci terus berlangsung hingga abad ke-18 Masehi. Sepucuk surat yang berasal dari Kesultanan Jambi berisi perintah agar para penguasa Kerinci menguatkan syariat Islam di wilayahnya dan menghentikan beragam praktek jahiliyah yang masih berlangsung di Kerinci, seperti memuja pohon dan batu, perdukunan, mengiringi proses pemakaman dengan bunyi-bunyian, praktek pergundikan, dan menari dengan bercampur antara lelaki dan perempuan.